Khairuddin Omar bakal sertai JDT musim hadapan. Tiada angin tiada ribut, nama Khairuddin Omar secara tiba-tiba dipetik bakal menyertai barisan kejurulatihan Johor Darul Takzim pada musim depan dan secara tidak langsung meninggalkan kelab Terengganu FC. Selepas tidak lagi bersama pasukan utama Terengganu, Khairuddin atau lebih dikenali sebagai Khairo diberi kepercayaan oleh barisan pengurusan kelab untuk menjadi pengendali TFC 2 bagi saingan Piala MFL. Bercakap mengenai berita perpindahan ke Harimau Selatan itu, khabar angin bermula apabila seorang penyokong Terengganu di laman Facebook menulis nama Khairuddin akan menjadi pengendali JDT 2. Walaupun hanya cakap-cakap segelintir penyokong, namun ia sedikit sebanyak membawa kerisauan pengikut Terengganu yang lain kerana menyifatkan ia akan menjadi kerugian besar untuk sang penyu melepaskan pengendali berbakat seperti Khairuddin. Tampil menjawab persoalan orang ramai itu, Khairuddin tidak menafikan tawaran yang diberikan oleh beberapa pasukan, namun bukanlah seperti dibayangkan. Pengendali berusia 44 tahun itu bagaimanapun masih enggan memikirkan tawaran baharu itu kerana ingin memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pentas akhir Piala MFL yang akan berlangsung pada 11 November nanti. Dalam pada itu, bekas penolong Nafuzi Zain di TFC itu juga berkongsi akan mempertimbangkan tawaran lanjutan kontrak dari Terengganu sekiranya pihak pengurusan kelab sang penyu ingin menyambungnya pada musim depan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.